Salam satu hobi, dan kali ini kita lagi di Hobi Perat bersama Abang Yudi Sawan. Hey, halo, halo, halo. Bang Yudi, gimana ya kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Gue kesini ini sebenarnya pengen ngeliput hobi sih, karena lu sedikit kan hobi perat ya. Iya. Cuman kebetulan di sini ada toko nih ya. Gue jadi pengen tahu nih histori lu seperti apa sih, dari awal itu bisa sampai begini itu, lu mulai dari tahun kapan? Sebenarnya mulai itu tahun 2015. Nah, cikal bakal. Wah, 2015. 15. Widih. Nah, cikal bakalnya itu kan dulu beli peret lah. Dulu kita enggak tahu kan kalau burung nuri itu dilindungi. Benar. Kita dulu beli burung nuri satu. Cuman kita enggak punya kandang, enggak mau dikandangin. Kita bikin, kebetulan orang tua punya bengkelas. Kita bikin tangkringan lah, satu sampel. Akhirnya ada nurinya taruh situ. Kita posting ke grup, ternyata banyak yang mau nih. Dan waktu itu memang tidak ada yang menjual. Ya, jarang, masih jarang. Ada, cuman jarang. Atau memang itu otaknya pembisnis nih, ya. Tapi emang dulu emang enggak, ibaratnya kita lulus kuliah susah dah dapat kerja, mau enggak mau kita punya hobi, kita inilah, kita manfaatin lah, kita bikin ini, kita posting, ternyata modal 500 ribu tuh, inget banget dulu 2015, modal 500 ribu, kita bikin, beli bahan, bikin tangkeran ini 5. Kita posting di grup, 500 jadi 500 ribu, ya kurang lebih, kita posting di grup, ternyata yang pre-order bisa 20 orang. Anjir. Nah, itu mulai semangat tuh ada pulang bisnis. Dari hobi ada bisnis kan, akhirnya kita mulai. Ya, bikin tangkiran kayak gini nih modelnya. Nah, ini cikal bakal toko ini sih sampai berkembang sekarang ya. Modal 500 ribu dari bikin tangkiran ini. Berawal dari ini. Ya, tangkiran kayak gini nih. Sampai di sini nih kurasa ini mah ratusan juta kali. Ya, ada kali mungkin kalau kita belanja ya bisa puluhan itu kali. Iya, satu merek itu bisa puluhan. Nah, itu dia. Waduh. Nah, kalau untuk ini sendiri nih, ini kau mulai ini kan ini dari tahun 2015 ya, kan? Ya, benar. Nah, ini sampai sekarang nih, per bulannya lu bisa dapat berapa? Kalau sekarang, dulu kita awal-awal ya sebulan 20. Cuman 2015 ya. Nah, sekarang 2022 kita hampir 10 kali lipat ya. 200 piece per bulan. Bisa kita jual, bisa kita produksi 200 piece sebulan. Tapi ini handmade atau punya workshop sendiri? Punya workshop sendiri. Kita bikin yang kayak gini ada beberapa ukuran sebenarnya. Kebetulan ini sih memang model paling pertama kita jual kayak gini memang. Dari 2015 sampai sekarang. Jadi ini model paten ya, model paten best seller-nya. Biasanya ada bikin beberapa macam sih selain ini? Ada yang nempel di tembok ya, stainless, ada yang besi. Kalau ini kan bahannya besi dia, bukan stainless. Ada yang stainless juga, cuman ada kurang lebih ada 4 tangkringan kita di workshop kita bikin. Cuman kebetulan kita tuh bikin nggak langsung banyak yang lain, kecuali yang ini 200 piece, kalau yang lain paling 40, 20 gitu-gitu sih. Soalnya yang ini yang best seller kita utamain yang ini sebenarnya. Nah, terus kalau ini jualnya offline di tokonya aja atau ada online juga? Dulu online itu kita sekarang kan udah ada toko, kita juga bisa offline. Untuk harganya sekarang 340.000 nih kayak gini. Nah, ini untuk bisa untuk bonus. Murah dong. Kan? Ini stainless ya? Kalau ini ya tatakan bawahnya stainless, ininya stainless. Ini besi biasa sebenarnya. Besi biasa ya. Orang-orang enggak mau mahal-mahal sih sebenarnya. Kalau kita bikin stainless pasti lebih mahal. Benar. Semua tergantung request ya. Ya. Jadi kalau seandainya nih ada, "Bang, aku mau minta yang model begini nih, gini. Kok bisa kerjain enggak?" Bisa. Bisa, cuman biasanya ada minimal ordernya sih kalau kita, soal kan waktunya juga lama. Benar. Kalau ini, kalau kita punya produksi sendiri, kalau bikin sesuai requestan dia, waktunya kepotong untuk produksi ini. Pasti harganya lebih mahal, lebih nol. Terus kalau untuk mulai toko nih segini banyak ini. Gila nih, ini masih yang offline aja nih, belum yang online aja nih. Iya. Yang online aja, yang follow aja, yang beli udah kalian tengok. Apa? Ada Instagramnya Yudi Sawan Perat _ terakhir ya. Kalau yang untuk ininya? Kalau untuk kayak ada Tokopedia atau apa itu? Oh, Tokopedianya rata-rata Yudi Sawan Perat sih. Nanti Yudi tinggal searching aja Yudi Sawan Perat. Shopee juga Yudi Sawan, Bukalapak Yudi Sawan Perat. Shopee bisa Shopee Perat, coy.
Eh, lu Shopee lu, endos gua lu, awas lu. Jadi awal mula toko ini ya. Kalau awal mula toko ini berangkat dari dulu masih belum nikah. Kamar masih 2 kali 3 lah. Ini semua tangkringan 20 masukin kamar semua. Masukin kamar. Iya, sambil dipeluk enggak? Ya. Masuk kamar burung taruh kamar semua. Jadi kita tidur makan satu kamar sama burung, kotoran di kasur ada dah. Iya. Kita 2015 ya sampai 2016 masih di kamar. Waktu ngerintis kayak gitu lah, satu kamar sebelum punya toko ini. Akhirnya 2017 sudah mulai berkembang tuh, mulai tambah-tambah kayak makanan kuaci gitu-gitu, rantai, ternyata makin rame kesini. Makin rame, ha. Kalau Peret itu dulu masih sepi, kesini-sini kan makin rame. Tapi dulu jualnya belum di Tokopedia kali ya, masih di Facebook kali ya? Masih di Facebook, tapi Tokopedia belum jalan juga. Bener-bener. Nah, di keangkatnya tuh waktu masih waktu ada Gojek. Waktu ada Gojek ya? Dulu Gojek awal mula kan 15.000, sejabodetabek kan 15.000, nah itu mulai rame tuh. Makasih juga Abang Gojek. Nah itu dari online, semua kita mulai proses, rantai, makanan. Dulu kita, sebelum kita dapat agen-agen, sebenarnya rasa sedih juga ya. Kita minta sama teman, stokin dong 10, setorannya berapa, setorannya sekian lah gitu. Yes. Ternyata kita cek, itu setoran harga dia jual. Setoran harga jual. Ya, kita nggak masalah, kita kan minta. Iya, iya, iya. Kita jual aja lebihin 15.000. Tapi abis terus. Abis terus ya. Alhamdulillah abis terus. Abis itu nggak mau nyetokin lagi tuh orang itu. Iya, iya, iya. Akhirnya ya jalan, ketemu jalan. Kita punya ketemu agennya, kita masukin satu dus. Akhirnya sekarang alhamdulillah sekali order bisa 10-15 dus sekarang. Idi, gila. Jadi kita puterin-puterin aja terus, karena memang nganggur sih ya, karena nggak ada kerjaan lain, jadi fokusnya di sini aja. Fokusnya di sini ya. Jadi berkembang kayak gini. Jadi intinya semua itu harus fokus dan yakin. Ya, proses juga. Kalau kita nggak yakin ya sama apa yang kita buat itu, nggak akan jadi ya. Iya, benar. Nah, terus ada nggak sih tips-tipsnya ini Bang Yud untuk memulai usaha ini gimana sih? Kadang-kadang kan di posisi sekarang ini kan banyak nih teman-teman kita, ada yang kena PHK gara-gara ini, gara-gara pandemi gitu kan. Ya ada juga yang udah kuliah, ada SSS-nya sampai S3 gitu juga kadang masih nganggur gitu kan. Ada gak sih tips-tipsnya buat teman-teman kita yang wira usaha? Sebenarnya gampang. Untuk memulai usaha itu seperti apa sih? Iya sebenarnya gampang, kalau mau usaha tuh harus tahu hobi dulu. Berarti mencintai pekerjaan. Iya, kan? Paling enak kan hobi yang dibayar. Benar. Paling enak. Iya. Nah, masuk di konten kita ini. Hobi yang paling enak dibayar. Dulu kita emang main punya hobi ini, ada peluang bisnis, ya udah kita gedein. Tapi dengan satu syarat, ya memang harus buntu dulu. Saya nih ngelamar kerja udah ratusan kali ya, enggak ada yang diterima. Akhirnya buntu benar-benar buntu kita di kata orang tua. Udah kuliahin mahal-mahal tapi nggak kerja-kerja kan. Kan gila juga ya, 2 tahun nganggur, akhirnya ya difokusin ke ini. Akhirnya berkembang juga sih alhamdulillah. Ya itu tadi, karena terpaksa, karena kepepet, kita harus kerja, harus ini. Mikir otak ya jadinya. Intinya inisiatif ya. Ya bener ya. Satu lagi link ya. Iya bener sih, link juga penting. Kalau dulu kita kan masih ada komunitas, kita datang semua teman-teman gabung. Edukasi apa edukasi. Semuanya yang ngasih inspirasi ya, gitu ya. Benar. Jadi setiap kita ngumpul ada yang nitip apa nih makanan, kita bawain gitu kita. Ya intinya komunitas juga membantu sih dalam ini, teman-teman bantu banget sih dalam usaha kita ini, makanya alhamdulillah punya toko gini sih emang sampai sekarang. Intinya kita harus perbanyak teman. Ya benar benar. Sedikit mungkin jauhi musuh. Ya betul. Ya udah di Bang Lai. Aduh. Bang Yudi ini ya. Lu sekalian ini jual nih toko Peret kan? Ya benar. Khusus untuk Peret ya. Ya. Iya ada apa aja sih sebenarnya nih? Sebenarnya ada makanan, ada aksesoris, ada mainannya. Sebenarnya kebutuhan untuk Peret semua di sini. Semuanya ada. Ada kandang juga ada, vitamin juga ada. Ada semua ya. Ada semua. Jangan sampai orang beli, "Bang, gua mau beli obat," enggak ada gitu. Iya, kan. Benar. Atau gua mau beli pakan, jual burung tapi enggak jual pakan. Iya. Alhamdulillah lengkap sih di sini. Alhamdulillah lengkap ya. Nah, buat teman-teman ya, kalau yang daerah manapun ya, gua enggak mau bilang ini daerah Jakarta Selatan, Bintaro atau apa.
ya mungkin buat yang terlalu dekat sini kalian boleh mampir di sini gitu, karena banyak juga sih toko-toko parrot sekarang udah banyak, sudah ya banyak. Udah nggak kayak dulu banyak. Ya kita 2015 nyari susah kita, iya setengah mampus harga sampai dimain-mainin iya. Lagi. Nah bang, untuk alamatnya di sini di mana yuk? Ini Jalan Nusa Indah Rempoa Bintaro Jakarta Selatan, tapi kalau mau gampangnya ketik Google aja Yudi Sawan Parrot, udah pasti tinggal klik ikutin map aja sih sebenarnya. Teman nanti gua kasih deh besar-besar ini nah, QR-nya iya. Nih. Nah, iya, jadi di situ nanti ada WhatsApp-nya, ada WhatsApp, Facebook, Tokopedia. Ada Tokopedia-nya apa semua gitu ya. Waduh, keren banget teknologi sekarang. Sekarang udah gampang. Iya. Ini sekali jual pakan dan equipment, jual parrot juga enggak sih? Sebenarnya kita jual juga, cuman bertahap lah. Karena kita toko ini sebenarnya baru tahun lalu Januari buka. Oh, gitu. Baru ya kurang lebih 1 tahun 14 bulan lah kurang lebih kita toko, cuman kalau online-nya emang dari 2015 itu. Jadi burung bertahap, kita sekarang udah alhamdulillah udah ada kurang lebih 20 lebih mah adalah 20 stok burung. Ya, dari small parrot, medium parrot sampai large parrot kita ada. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran sama harganya, kalian tonton terus ya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Mungkin kita lanjut di sesi kedua. Oke guys, terima kasih Abang Yudi. Yuk, kita lanjut nanti ya. Oke, lihat stok parrotnya ya. Ah, kita lihat stok parrotnya. Oke.